Rasyidin dari SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ketika kita keluar rumah, ketika langkah pertama kita, kita punya tujuan buat apa kita keluar? Kenapa kita harus keluar dan apa tujuan yang harus kita capai ketika kita kembali lagi ke rumah? Begitu juga ketika kita memasuki Ramadan. Ketika di awal Ramadan kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ramadan karim. Selamat datang Ramadan. Ketika ini kita sudah mendapatkan Ramadan, apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita cari di dalam Ramadan ini jemaah sekalian? Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu yang kita cari ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan yaitu la'allakum tattaqun. Apa arti dari la'allakum tattaqun? La'alla menurut Imam As-Suyuti di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya la'alla adalah huruf at-tarakhi, tarakhi wa tarajji. Ketika tarakhi wa tarajji, maka la'allakum harus kita capai, bisa kita capai dengan kesungguhan. Kesungguhan bagaimana jamaah sekalian? Ketika kita mengatakan la'allakum, ketika kita ingin menginginkan la'allakum tattaqun, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan Ramadan ini, kita bersungguh-sungguh untuk beribadah, kita memaksimal waktu kita, kita maksimalkan ibadah kita, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.